Hello dan assalamualaikum guys. Bersama saya lagi Hafiz Ilham, dan hari ini kita akan berbilis yang sangat besar. Sangat-sangat besar, okay? Dan ya, bukan sangat besar, tapi seat yang besar, okay? Dan sebelum kita tengok video ini, jangan lupa like, share dan subscribe, okay? Jadi, kita akan mulakannya sekarang juga, okey? Baiklah, pergi ke Create New World. Takkan Adventure kat situ, okey? Scene, tekan situ. Nombor, okey? Baiklah, saya akan tunjukkan beberapa, 3 scene yang saya akan tunjukkan, okey? Baiklah, type 1, 3, 8, 8, 5, 8, 2, 2, dan 9, 3. Okey, ini scene dia, okey. Create new world, dan anda boleh nampak depan anda ada village berwarna orange. Tu orange kot. Okey. Okey, village ni besar. Korang boleh bina, rumah korang, korang boleh ambil rumah diorang, korang boleh bina iron golem kat sini. Okey. Ni ruangan village ni besar, okay? Korang boleh ambil rumah dia ni. Hancurkan itu dia, okay? Okay, ha, tengok village ni besar sampai ke sana. Ha, besar. Okay, ha, sekejap, tengok kat sini ada apa-apa tak. Mentor ada village lagi? Oh, tak ada, okay. Okay, mari kita tengok ada apa dalam dia punya sini, okay? Mari kita tengok. Okay, dalam ni ada telinga anap dan boot. Okey. Nampaknya dalam chest dia tak hebat sangat. Okey, mari kita tengok ada apa dalam ni. Mentau ada benda yang hebat di sini. Baiklah. Baiklah. Okey. Okey, baiklah. Teka-teka. Okey, dalam ni akan ada, oh, helmet. Tak apa lah. Tapi yang hebatnya dekat sini, dekat sini dia ada cave. Kau nak tahu tak cave dia ada apa? Okay, saya nak tunjuk. Sebelum tu, saya akan buat skill. Tak nak lah. Baiklah, cave dia kat sini dalam ni. Okay, kita masuk. Kalau korang jalan arah sini, korang akan jumpakan iron dekat situ, okay? Korang turun bawah. Turun bawah lagi. Bawah lagi. Bawah. Lepas korang jumpa air, korang turun lagi bawah. Okay. Okay. Lepas tu korang turun lagi bawah. Bawah lagi. Eh, bukan sini. Dekat sana. Ah, sini. Dekat sini, okay. Korang turun bawah lagi. Kau akan jumpa sesuatu yang hebat. Sebelum tu kau mainin iron-iron. Lepas kau pergi kat bawah ni, kau akan jumpa diamond. Ya, yeah. Tengok diamond. Ya, yeah. Ada diamond kat bawah ni. Oh, tenggelam. Jadi ini memang sangat hebat untuk bermain mod survival. Ya, yeah. Cave kat sini memang sangat hebat untuk bermain mod survival. Bukan village. Village tu rumah dia je yang hebat. Okey. Ada lagi tak bawah dia? Agaknya macam mana rupa divorce. Oh. Okey. Lanjut ke seat selanjutnya. Baiklah. Seat kedua. Saya akan tunjukkannya, seat kedua. Ianya ialah 140 74 9 5 8. Okay, itu saja. Kemudian create new world dan tengok di sebelah depan anda. Ini adalah village yang kecil. Yang kecil, sangat kecil. Tak ada apa-apa pun yang hebat sangat dalam village ni. Tapi dia ada padang pasir. Mungkin korang boleh jumpa
Jang Desert Temple. Dan tengok ada gunung-gunung ni. Bagi saya gunung-gunung ni memang sangat sangat berguna sebab saya boleh jumpa diamond, iron dengan senang. Jadi kau boleh pergi kat gunung ni. Dan mungkin ada beberapa desert temple di sini, cari sendiri. Okay, lagi itu saja yang ada dekat village ni. Tak hebat mana pun village ni, tapi banyak gunung, banyak desert temple lah kat sini. Okay, baiklah. Mari kita tengok kat bawah tanah dia mentau ada benda hebat ke. Tak ada. Jadi itu sajalah seed kita. Jadi pergi ke seed selanjutnya. Baiklah, ini seednya. Baiklah, ikut ya. Ini seed ni mungkin berguna. 22104888. Okay, lepas tu create new world, korang akan spawn di depan village. Okay, pergi ke depan dan korang akan jumpa gunung yang sangat berguna untuk korang. Dan ada jungle yang berbahaya. Okay, gunung ni sangat berguna. Korang boleh mining batu-batu di sini. Dan mungkin akan ada iron bila korang mining ke bawah. Ya, kalau saya cari iron, saya akan mining ke bawah. Itu lagi senang. Tapi kena hati-hati sebab nanti jatuh ke lava. Okay, hai. Jatuh. Yeay, aduh. Okay, baiklah, mari kita tengok ada apa-apa ke tak yang istimewa dekat village ni. Rasanya tak ada. Tapi ada cave kat sana. Kau boleh cuba cave tu. Okay, okay, baiklah. Sampai di sini sajalah video kita untuk kali ni. Dan kalau korang suka video ni, jangan lupa untuk like, share pada kawan dan subscribe. Tekan loceng. Okay, bye.